Jumpa lagi dengan kita dari sisi kota. So, hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 ya, atau satu pekan tepatnya PPKM dilaksanakan, dan pastinya kita harus tetap terus bersemangat, kita terus tetap produktif, dan intinya semangatlah menghadapi segala macam kondisi keterbatasan sekarang. So, seperti yang kalian lihat saat ini kita sedang berada di kawasan Sudirman, tepatnya di sekitaran Ratu Plaza, dan ya bisa dibilang kondisi yang seperti yang sekarang kalian lihat ini mungkin mustahil ya terjadi ya, atau terpikirkan ya kok bisa di Jakarta bisa sesepi ini gitu ya. Tapi ya ternyata COVID bisa, karena pandemi ini ternyata bisa gitu loh menciptakan hal yang selama ini kita nggak bisa pikirkan. Yuk kita jalan-jalan yuk, menikmati suasana Jakarta dengan PPKM yang sekarang ini sedang diberlakukan. Mungkin timbul pertanyaan ya dari kalian yang melihat video ini, kenapa ada beberapa kendaraan motor atau mobil yang bisa melewati atau masuk ke area ini padahal terjadi penyekatan gitu kan di ujung Sudirman sana tuh. Jadi sebenarnya ada beberapa pengecualian memang untuk kendaraan yang bisa masuk ke area ini, terutama untuk Transjakarta dan kendaraan roda 2 yang mengantarkan pesanan atau delivery food ya tepatnya ya. Yuk kita lanjut jalan-jalan sambil menikmati lengangnya Jakarta dan birunya langit Jakarta. Kapan lagi coba bisa menikmati keadaan seperti ini? Sore, Pak.
samping kita itu ada mall ya, FX, dan seperti kita tahu biasanya mall ini tuh ya ramai lah, orang nongkrong di sini makan gitu kan, atau ngopi di sekitaran depan ini. Tapi bisa kalian lihat mallnya sendiri memang ditutup ya, dan ya seperti inilah keadaannya. Itu pun ini nih, akses ke GBK pun hari ini mengalami penutupan ya. Seperti kalian bisa lihat nih di sebelah kiri saya nih, akses untuk masuk ke GBK ditutup, dan ya bisa dibilang nggak ada aktivitas lah pastinya ya di GBK sini.
Sedih banget sih, ini udah nggak kehitung nih ambulan ke berapa kalinya nih yang saya jumpain selama perjalanan dari Kemang sampai ke kawasan GBK ini. Asli sedih sih. Oke, jadi cukup sekian saja untuk video hari ini, dan ya himbauan aja ya untuk kalian yang ada aktivitas di luar atau apapun itu, selalu waspada dan selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, serta ya berusaha untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga di rumah pastinya ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan subscribe dan kirimkan komentar serta like juga setiap video-video atau konten-konten yang sudah kita upload, dan terus dukung channel ini agar selalu berkembang ya. So guys, jaga terus kesehatan dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya ya. Bye-bye.